yes, Papa bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Papa memang punya penyakit jantung, ya. Papa tinggal di rumah Ricis. Papa sama ibu, orang tua kita tinggal di rumah Ricis. Cindy tinggalnya di tempat lain, saya tinggalnya di tempat lain. Takdir Allah di rumah itu semalam itu hanya ada ibu saya dan ada mbak penjaga rumah. Karena Ricis ada di Flores sampai hari ini. Sampai hari ini Ricis belum tahu. Karena di Flores belum ada sinyal, ya. Jadi dia dihubungin dari pagi. Sampai hari ini dia belum tahu, belum dapat sinyal.